Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel-channel company, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara melepaskan baterai atau mencopot baterai tanam di HP dengan mudah, ya, karena seperti kita tahu di HP yang menggunakan baterai tanam itu baterainya dilem, ya, dilem cukup kuat, ada dua lem di sini dan di samping sini. Kemudian di sini saya akan coba melepaskannya dengan tanpa menggunakan pencongkel seperti ini. Jadi kita tidak usah mencongkel. Ini tidak usah seperti ini. Ini akan sangat sulit jika seperti ini dan rawan untuk menyobek fleksibel yang ada di bawahnya. Oke. Dan ada dua cara, ya. Jika di sini kelihatan lemnya, jadi ada lem di sini dan di sini kita bisa tarik-tarik lemnya menggunakan obeng atau apa, ya. Namun karena di sini lemnya di bawah tidak kelihatan, kita bisa apa ini, ya, kita buka dulu seperti ini bagian plastik yang atas ini, kemudian kita bisa menggunakan cairan khusus ini untuk menghilangkan lem, dan kalian juga bisa menggunakan cairan IPA atau cairan lainnya, semisal minyak kayu putih. Kalian bisa teteskan di bagian atas baterai samping sini yang sekiranya cairannya ada masuk, kita kasih agak banyak enggak apa-apa. Ini enggak jadi konslet, ya, HP-nya aman. Kita kasih lebih dulu sampai nanti baterainya lemnya leleh atau tidak rekat. Oke, dirasa sudah cukup. Berikutnya kita bisa coba langsung angkat baterainya. Ini gunanya untuk mengangkat, ya. Jadi kita seret aja. Nah, seperti ini. Jika masih sulit, ya, kalian bisa tambah IPA-nya atau cairan minyak kayu putihnya seperti ini. Jadi cukup mudah, tidak usah kita congkel-congkel dan baterainya tetap masih datar, ya, tidak melengkung-melengkung karena efek dicongkel. Berikutnya kita bisa lepaskan. Oke, cukup mudah, itu cara melepaskan songket, melepaskan baterai dari casing HP. Itu saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.